Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Di kesempatan siang hari ini saya ini mendapatkan kasus Redmi Note 5 Pro Wired yang kasusnya hanya boot loop. Seperti ini. Ini mau didiemin sejam, 2 jam, 3 jam tetap boot loop. Nah seperti ini cukup boot loop, terus di flash juga pilot. Jadi akan saya buatkan tutorialnya, semoga bermanfaat. Oke, langsung aja kita eksekusi. Ini sudah dibongkar karena ini HP viewers dari YouTube ya, beliau kirim. Kita lepaskan semua dulu biar aman untuk kameranya. Lanjut kita eksekusi. Ditutup ya biar lebih aman. Jadi kalau ada yang punya kasus bisa dipraktekkan seperti ini untuk teman-teman semuanya.
Ini sudah keangkat IC-nya, lumayan agak lama ya. Yang terpenting jalurnya aman. Seperti ini, BGA254. Kita diamkan sejenak karena masih panas ini. Seperti ini. Dan kita cek di box. Buka UV IMMC Toolbox. Dan klik identify MMC. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Ini ya Note 5 wired yang internalnya 64 GB. Step pertama kita backup dulu minimal 128 MB aja nggak apa-apa. Selanjutnya klik read. Setelah selesai backup, cek IMMC kembali. Selanjutnya masuk ke user path dan backup di bagian security-nya yang warna merah. Ini di sini modem 1 persis. Intinya warna merah ya. Ini sudah. Lanjut klik read. Proses read done, cek IMMC kembali. Selanjutnya kita cek dulu apakah benar-benar filenya sudah terbackup. Ini Redmi Note 5. Oh sudah nih, user area 128, user pathnya sudah ada. Setelah terbackup semuanya, kita pilih factory erase. Jika ada notifikasi seperti ini, klik yes. Ini hasil done. Selanjutnya klik disable frame with protect. Ah susah amat. Done. Cek IMMC kembali. Selanjutnya masuk ke IMMC partisi di sini. Centang user area GP1, GP2, GP3 dan GP4. Right. Jika ada notifikasi seperti ini, klik yes. Hasilnya done sini. Cek IMMC kembali. Selanjutnya kita cek smart reportnya. Insya Allah aman ya. Cek IMMC kembali dan masukkan file backupan atau file dumpnya tadi, Redmi Note 5 di sini. Ini hanya 128 MB, nggak apa-apa. Lanjut klik write.
proses write down, don't identify MMC kembali. Selanjutnya masuk ke tab user partisi di sini. Di sini masukkan file backupan tadi Redmi Note 5. Ya, isinya modem, modem 1, modem 2, persis dan lain-lain sebagainya. Lanjut klik write. Proses berjalan. Cek dulu ya, tunggu dulu. Ini selesai write file user path-nya, lanjut identify eMMC dan kita cetak eMMC-nya. Ya, lanjut kita cetak. Oke, lanjut kita cetak IC-nya.
Ini sudah jadi nih cetakannya. Lanjut kita pasang. Ini AC-nya sudah terpasang. Kita diamkan sejenak. Lanjut kita pasang. Sekarang selanjutnya kita proses flashing. Ini saya langsung flashingnya menggunakan fail global. Jika pemasangannya pas, nanti akan terbaca ke 9008.
Nah, seperti ini ya, terbaca 9008, berarti pemasangnya insya Allah pas. Lanjut kita flashing, masukkan file varchar, raw, dan path. Jangan lupa di bagian modemnya tidak usah dicentang, seperti ini. Lanjut klik flash. Jika mengalami seperti ini, kan ini meminta out ya, kita restart aja komputernya. Buka kembali UV Android Toolbook. Masuk ke tab Qualcomm. Seperti yang tadi ya, kita masukkan filenya. File varchar, raw, dan path. Modemnya jangan dicentang. Ini proses flashing berjalan ya, seperti ini. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini kayaknya agak cepat nih, speednya ini sudah sampai 41 MB per second. Sambil flashing, kita makan kemplang dulu biar gak ngantuk. Proses flashing selesai atau done seperti ini.
Dan coba kita hidupkan HP-nya. Mudah-mudahan hidup. Ini sampai saya colok USB ya, biar enggak lobet, karena saya enggak tahu ini baterai lobet atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah HP-nya hidup. Kita tunggu proses loadingnya. Untuk booting di awal tuh agak lama, nggak usah panik. Nah, kalau sudah keluar titik-titik seperti ini, itu menandakan khusus menandakan untuk siap-siap tulis nota. Alhamdulillah sudah bisa masuk seperti ini. Nah, seperti ini MIUI 9. Kita ikuti step, ternyata ada miclotnya. Oke, nggak apa-apa. Langsung kita eksekusi kembali untuk mengatasi miclotnya. Tapi nek sing gone anu ki langsung pasang aja ya rapopo to gone antarnya. Rapopo. Wis, ini saya kira masih 120. Ya aku ora ngerti tipe-tipenya apa itu ya. Mungkin saya anyar aling, jadi enggak. Orang semuanya berhak. Orang foto ini. Aku itu serat. Kontekon mana sih orang? Coba tangan sih. Ini connect 9008 kembali, karena ini akan kita hapus miclotnya. Yang pertama kita masukkan file host-nya. Ini fair host. Selanjutnya raw dan path. Ini tentang persisan FRP sekalian lah, FRP dan micode. Lanjut klik flash. Proses flash atau remove FRP dan partisnya done. Lanjut kita hidupkan kembali HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini HP-nya hidup kembali ya. Karena tadi miclotnya on, jelas FRP-nya juga on. Jadi biar nggak kerja dua kali. Nah seperti ini. Lanjut kita pilih bahasa Indonesia karena sudah ke global, nggak perlu ke file Cina.
kita lewati aja di sini, ikutin proses step by stepnya. Alhamdulillah sudah bisa masuk menu seperti ini ya. Coba kita cek IMEI, mudah-mudahan IMEI-nya langsung on. Nah seperti ini, IMEI-nya langsung ada, semuanya aman seperti ini. Kalau dilihat dari spesifikasinya, kita cek Redmi Note 5 seperti ini ya. Redmi Note 5. Ini Redmi Note 5 RAM 4 internal 64 GB. Mungkin hanya itu tutorial sederhana dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau kurang paham boleh komen di bawah. Kalau saya nggak sibuk, insya Allah akan saya balas satu persatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.